Hello everyone, this is Eileen again. Welcome and welcome back to my channel. If you haven't already, please do not forget to click subscribe, turn on the notification bell so you'll be notified of my latest uploads, and do not forget to click like and share this video. Thank you! Hi everyone, in this video, I would like to show you our amazing time at the Ballroom Jakarta Theater last weekend. We attended the Sabang Merauke E40 show, showcasing Indonesia's cultural wealth. Hi. We're here at Jakarta Theater. This is Bella, Filipino. Here. Say hi to the vlog. So, major sponsor Anycar. Photo again. Photo again. So before the show started, of course, we have to have our photo taken. So this is us here queuing for the photo session. And of course, we did enjoy the free food and live music performances. Yang sangat menyenangkan adalah Anda semua yang hadir di sini membuat rencana yang sangat matang untuk mempersiapkan dananya yang sangat siap. Oh, sama Devin aja. Oke, okay. Gimana? Oh, oke, okay. Kita akan menyaksikan ini adalah iringan musik. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang ada apa aja. Salah satunya adalah UKM Festival Bisnis Bangga Lokal, ya. Namun sebelumnya, silakan menikmati sore hari ini sambil menunggu. Jadi di sini yang masih ada di sini ataupun juga yang baru saja hadir bisa langsung menikmati makan dulu, minum dulu, menikmati syahdunya udara Jakarta. Dan coba keliling-keliling matanya, kali-kali aja ada teman lama atau kolega lama yang udah lama gak ketemu dan ternyata hadir di sini. I'm not afraid to die.
langsung nyanyi bersama-sama ya. Song is from Utali Kumahua, it's called Tersiksa Lagi. Let's go. Surya menghilang, bulan datang dan bersemi lagi. Kain pelita yang datang menghindari semua yang dilanda lara dengan restaman. Kala burung berkicau, matahari pagi akan datang. Di mabuka asmara yang menyiksa raga. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu, pengantar undangan. Sesaat lagi pertunjukan pagelaran Sabah Merauke Premier with Live Performance akan dimulai. Untuk itu, Anda dipersilakan untuk segera ribet kalau begini. Kita datang diundang ini ya. Lah, sampai sini gue udah ada syaratnya. Lah, Betawi. Kalau begini kita pulang aja. Lah, kalau abang pulang yang nonton siapa? Nah, lagi pakai segala ada syarat. Emang udah peraturannya begitu, Bang? Kalau begitu, Bang, ke tanah abang beli limau, jangan lupa sambal kecapnya. Maksudnya? Kalau yang itu yang abang mau, abang ucap apa persyaratannya? Oh. Ya, pisang batu pahit rasanya. Gua di sini sebagai palang pintu, lu kudu siapin ada kuncinya. Oh, jadi abang sebagai palang pintunya? Ayo, palang pintu.
pintunya? Saya kudunya, kena ada kuncinya. Jatuhin saya dulu, baru saya perkenankan tamu undangannya. Kalau saya nggak bisa ngejatuhin? Rumah gedong nih atapnya bilik, cabutin semua paku-pakunya. Iya. Dari sekarang tamu undangan, abang bawa balik kalau nggak bisa dobrak saya. Ntar dulu deh bang, kalau emang caranya kayak begitu bang. Tadi abang bilang rumah gedong atapnya bilik. Iya. Alang-alang tunggu dirawat. Daripada di rombongan saya bawa balik, mendingan saya pulang tanpa nyawa. Siap banget. Nah saya ngebela nih demi tamu undangan mau nonton pagelaran seni Sabang Maroke, bang. Baju gua hitam, celana gua hitam. Jangan pakai lama-lama, berantem. Jadi kalau begitu, bang. Gua ada ini nih, cucu gua nih. Tembok? Ya. Bagaimana nyanggup bang ngeladen ini? Tenang, tenang, saya punya. Waduh. Ayo bang. Bang, harus kita aja berlaku. Wah, Betawi orang nih. Ini perut saya sobek 18 jahitan. Orang apa aja ya? Perutnya sobek 18 jahitan, dibacok. Orang habis operasi buntu. Orang habis operasi buntu. Ajukin. Awas. Jurus begitu langsung berantem, muter udah kayak kemidi lu. Muyong-muyongin aja. Baru jangan pakai lama-lama, bang. Sekarang gak usah pakai lama-lama. Abang yang saya tunggu. Oh begitu. Ya. Emang asal abang tahu di atas gonggok, di bawah gonggok, gonggok hitam jadi mati. Maksudnya? Di situ jago, di sini jago. Mendingan kita berantem buat ngebuktiin. Jadi. Apa? Masih. Lawannya, lawannya. Nah.